Raya Juanda, Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Siak, Jalan Raya Boulevard Cilodong, Jalan Raya Krukut, dan Underpass Universitas Indonesia. Polres Depok pun membentuk tim khusus memberantas para pelaku. Dengan beberapa kejadian pembegalan motor ya, umumnya tentunya ada pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang terjadi di wilayah Depok. Saya menyikapi ini dengan membentuk tim sersa khusus, yaitu bentuk kring sersa di tempat-tempat yang kita anggap rawan. Ada beberapa tempat rawan di tempat kita yang saya baru petakan, ada 5 daerah rawan. 1 daerah Jalan Margonda Raya, 2 Jalan Juanda, 3 Jalan Siliwangi atau Iskandar, 4 Jalan Arif Rahman Hakim, 5 di GDC. Dan kita juga membentuk tim khusus, yaitu tim jagoan, jaga gangguan dan anti anarkis, yang mereka setiap malam mobile untuk memantau situasi daerah ini. Aksi begal para pelaku kian meresahkan. Pihak berwenang pun berang. Upaya pemberantasan terus digencarkan agar tak ada lagi korban yang diincar.